Hai dia, selamat datang. Kita berada di BCCK. Kita ada acara pasca tahun baru Cina oleh 38 Yayasan Amal Cinta. Jadi itu adalah event amal kelak Menteri Wanita Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah akan dah hadir untuk melengkapkan acara itu lah. Jadi situ dah ada banyak acara sukaneka. Macam kita orang buat keluar. This one kita panggil apa ni? Duit zaman dulu ah. Diamond. Gold. Gold. Yenpa. Yuanpa. Yuanpa atau duit zaman dahulu. Duit Cina zaman purba kan. Gol. Jadi ni game apa ini? Chopstick. Ya, betul. So, okay, jadi dekat situ kita akan dapat didedahkan dengan cara penggunaan chopstick yang betul. So, chopstick. Jadi, akan ambil duit tu. Masuk dalam tu. Oops. So, okay. Jadi, kita akan ambil. So, oops. Tak masuk ni. So, inilah acara sukaneka yang dianjurkan oleh 38 Yayasan Amal. Okay. Jadi ada coklat, candy bagi siapa yang dah lengkap. Okay, madam. Thank you. Bye. Situ ada pendedahan cara menulis kaligrafi. Untuk kaligrafi atau words-words dari untuk Chinese lah. So Chinese kaligrafi, kita tanya orang olah Chinese kaligrafi. Apa maksud this one? Dia punya meaning. Pardon? Spring is coming. Oh, okay. Spring is coming. All the world is becoming warm. Oh. Okay. Jadi itu adalah maksudnya maksudnya musim bunga akan kembali. Okay. Jadi dia ada special brush, special dakwat untuk tulis kaligrafi tu. Okay, kemudian kita ada Chinese knot. Ikatan tali tradisi kaum Cina. So orang belajar, adik-adik belajar tangga. Okay, seterusnya kita tangga. Apa lagi ada? Ada jual arcade. Game Tekken. So, tu kebanyakannya daripada kanak-kanak yang dibantu oleh 38 Yayasan Amal. Ha.
Oh sorry. Okay, tak ada lucky draw juga. So another game. Okay, Ritamu dah diminta untuk masuk ke dalam dewan. Jadi yang bahagia itu Sri pun dah nak sampai. Untuk palak nak, palak singa. So, Situ pun ada maskot juga. Cuma kami masih nampak maskot Arnab. Memandangkan tahun untuk tahun Arnab. So, antara orang-orang yang dalam tarian singa atau tarian naga, ni ada dua, naga dengan singa. Naga nak dalam bentuk batang-batang, singa nak berbulu tu. Okay, jadi sekian, teruskan dengan Suara Sarawak. Ikuti kami di Facebook, Instagram, TikTok dan lain-lain media sosial yang kami ada. Jangan lupa boleh subscribe juga dengan e-paper kami orang. Okay, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat petang.